Ketika keimanan itu sudah dimengerti secara konseptual, bukan secara itu kata guru saya, itu kata guru ngaji saya, kata ustaz, bukan, tapi secara konseptual, maka ada di sana. Nah, di Indonesia ini yang sedang membangun ke arah yang brother Lee bilang itu cuma umat Islam. Pasalnya begitu. Tugas kita ini menyampaikan yang Allah ulang-ulang dalam Quran, ud'u ila sabili rabbikal hikmah. So kalau boleh kita mau menyampaikan message secara hikmah. Kalau saya menganalisis ya, dari kalau perkembangan Islam sendiri, ini awal abad ini abad bangkitnya bangkitnya Islam. Kalau kita hitung abad ya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abad 21-nya akan bangkit. Allah, insyaallah. Saya yakin itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita alhamdulillah hari ini malam ini ada Ustaz K. Ada Ustaz K nama. Ada Tuan Guru Father Lim Joy Soon. Bukan brother, dia father. Father. Iya. I'm not a father. Brother. Yeah, brother. Father. Oh, ilah illallah. I am brother. I'm only 28. Now 20 years. 20 years old. Since 10 years ago. Okay. Oh, brother. Okay. Baik. Ada Ustaz. Ya. Bersama dengan Abang Da Aresto, bersama dengan Abang Fadli dari Malaysia. Salam Upin Ipin, selalu sehat, selalu Upin Ipin tidak pernah besar. Iya. Selalu SD sampai sekarang. Di Indonesia itu padahal Ustadz Mohyi ini mau sudah mau profesor, Upin Ipin sampai sekarang masih SD. Saya yakin waktu itu Upin Ipin hadir di Indonesia ini ketika beliau masih S2. Sekarang Upin Ipin masih tetap SD. Beliau mau profesor. Bersama kami adalah Ustadz Dr. Ahmad Mohyi, MM. Beliau adalah penguasa pimpinan di Taman Wisata Sengkaling dan sekaligus beliau dosen pengajar di kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Dan versi beliau, kampus UMM ini berdasarkan Unirank ya, Unirank. Yeah. Ranking Unirank. Ranking Unirank Australia. Yeah. Mereka meranking kampus-kampus Di dunia. Di dunia dan standar penilaiannya adalah kampus swasta Islam. Bukan, ya. Kampus Islam terbaik kampus di dunia. Kampus Islam terbaik di dunia. Tahun 2021. Tahun 2021 nomor 1 number 1 adalah adanya di UMM, Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Australia Ustaz ya. Kalau yang Singapura tadi Unirank Australia yang di Google ada. Yang Singapura tadi? Kalau Singapura lupa saya. Ah, Singapura tadi penilainya kampus swasta. 6 besar, kampus swasta. Terbesar. 6 kampus swasta. Nomor berapa UMM? Terbesar. Nomor 6. Nomor 6. 6. Yang Asia. Menilai Singapura ya? Singapura. Dan presiden Singapura sekarang itu katanya lulusan UMM. Oh, lulusan UMM. S3. S3 ya. Oh. Presiden doktor, Singapura. Singapura doktor. Dokter Halimah Yaakob. Itu ya, gitu. Kuliahnya di UMM. Doktor. Oke. Okay. Beliau alhamdulillah menyambut kami di sini bersantai. Ustaz Dr. Mohyi. Dan kita bicara ini apa Ustaz? Apa yang kita bicarakan ini? Toleransi. Ya. Toleransi bagus. Kehidupan berbangsa dan bernegara yang sekarang mulai tercederai dengan adanya Bapak Pendeta Seven Ibrahim. Iya. Ini terlalu lompat pagarnya terlalu tinggi dia. Nah, ini. Bagaimana menurut Ustaz? Sebelum saya lempar ke Ustaz Kia di sini. Nah, aku lempar. Kok lempar-lempar? Ya memang adanya oknum-oknum tertentu ini yang membuat apa ya? Toleransi di Indonesia agak cedera lah. Salah satunya yang lari ke Jerman dan ke Amerika itu. Ya, saya memang juga mengikuti itu. Mestinya mereka tidak harus melakukan seperti itu.
Karena apa? Toleransi di Indonesia saya kira sudah bagus. Bagus sekali. Sudah bagus sekali. Iya. Tidak tahu, mungkin sepertinya ada kelompok-kelompok tertentu yang sengaja menyatakan. Ya salah satunya ya kasus MKG. Iya. Saifuddin Ibrahim, iya. Kemudian Paul Song. Seharusnya itu enggak terjadi. Seharusnya tidak terjadi. Karena kalau itu terus-menerus dilakukan, dampaknya nanti ke apa ya? Renggangnya ya antar apa hubungan antar umat beragam. Dan mestinya saya berharap itu dari para pendeta dan misionaris itu mengingatkan mereka, tidak justru malah mendukung. Jadi mereka seperti mencaci, menghina. Mestinya ada yang mengingatkan. Dan tentunya dari mereka sendiri yang akan lebih ampuh mengingatkan. Bukan dari umat Islam. Dari umat Kristen, terutama para pendeta, misionaris, mengingatkan mereka agar tidak melakukan seperti itu. Saya sangat bersyukur malam ini Ustadz Ipung datang ketemu dengan Ustadz Doktor. Dan ternyata Ustadz Doktor ini juga sudah kenal lama sama Bang Aristo. Aristo dan Jim Media Channelnya begitu. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Doktor barusan sangat-sangat luar biasa ya. Karena apa ya, Ustadz Doktor begini. Secara pribadi saya mualaf dan yeah. Saya mengalami di Tanjung Priok, ketika saya di Tanjung Priok. Yeah. Dan Tanjung Priok tahun 2012 saja Ustadz, yeah. Tahun 2012 sampai tahun 2014, Tanjung Priok ini yang kecil, yeah. Itu terasa berbeda Ustadz. Mm. Maaf ya, begitu 2012-2014 Tanjung Priok terasa berbeda. Kenapa? Itu tadi yang Ustaz Tuan Guru bilang. Iya. Bahwa ada yang mendegradating, iya. Menurunkan hak rasa dan cita rasa kerukunan antar umat beragama. Iya. Dulu-dulu gak pernah jadi kayak gini, Ustaz. Beneran, iya. Gak pernah ada. Bukannya yang seperti Ustaz Tuan Guru bilang, diingatkan, tapi malah di support. Iya. Itu yang masalahnya. Mungkin ada lanjutan dari Ustaz Tuan Guru. Iya, mestinya saling mengingatkan, terutama ya tokoh-tokoh dari mereka, teman-temannya mereka. Itu saya yakin lebih ampuh. Jadi diingatkan agar tidak melakukan itu, ya. Tindakan penghinaan, ya. Cacian, penghujatan, ya. Sehingga hubungan antar umat beragama ini apa ya terjalin dengan bagus. Tentunya kita semua berharap begitu. Kita semua berharap begitu. Amin ya Allah. Jangan sampai ya apapun yang terjadi, namanya orang bentrok sama-sama gak enak. Ya. Gitu ya. Jadi kalau itu dijaga hubungan antar umat beragama dengan bagus dan juga jalannya pemerintahan dengan insya Allah lah pembangunan akan berjalan lancar. Amin. Persoalannya sekarang adanya kericuhan di masyarakat itu juga sebenarnya menghambat pembangunan jalannya pemerintahan, ya, ketenangan di masyarakat. Karena sibuk kalau masyarakat tidak tenang, ya. Pemerintahnya juga agak apa ya terhambat juga ya, untuk membangun bangsa ini. Itu, ini yang jadi persoalan. Itu. Ya. Tapi kalau ini bicara Islam ya, ya. Kalau saya menganalisis, ya dari kalau perkembangan Islam sendiri. Ini awal abad ini abad bangkitnya Allah. Bangkitnya Islam. Kalau kita merujuk dari mimpinya Raja Al-Aziz pada zaman Nabi Yusuf, ya. Ya, yang bermimpi apa itu seekor sapi ya. Yang kurus memakan yang besar, ya. Kemudian oleh Nabi Yusuf diterjemahkan, ditafsirkan bahwa ya. Dalam 7 periode, ya. Negara bahasanya di sana ya akan mengalami kemakmuran dan 7 berikutnya akan mengalami kemunduran. Kalau kita amati perkembangan Islam itu kan abad 7. Abad ke-7 muncul. Abad 14 tenggelam. Ya. Jadi mulai tenggelam itu abad 14. Ya. Terakhir itu raja di Turki Raja Sulaiman ya. Iya, Raja Sulaiman. Sama turunannya Raja Sulaiman. Ya. Yang istrinya namanya Hurem itu, ya Hurem, itu mulai tenggelam.
di Turki, ya. Jayanya Islam di dunia, ya. Termasuk di Spanyol mulai menurun. Kalau kita hitung abad ya 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Abad 21-nya akan bangkit. Allah, insyaallah. Saya yakin itu. Kalau umur kita masih sampai nanti tahu. Dalam kenyataannya sekarang di berbagai negara kan perkembangan Islam itu luar biasa dan banyak mualaf berbondong-bondong. Dan itu sesuai mungkin dengan isi surat ya. Iza jamasallahu alqad. Iya, jadi nanti saat-saat akan apa? Kita akan melihat orang berbondong-bondong masuk Islam. Saya yakin itu. Jadi ini awal abad 21 ini awal bangkitnya. Tidak hanya di Indonesia tapi di dunia. Di dunia. Di dunia. Cuman yang saya harapkan adanya fobia Islamofobia yang ada di luar negeri yang digencarkan. Itu berapa abad digencarkan? Iya. Ya, Islamofobia itu. Saya enggak berharap itu terjadi di Indonesia. Insya Allah tidak. Memang semuanya bersama-sama untuk mencegah terjadinya itu. Ya. Lebih baik bersama-sama, istilahnya rukun. Amin, dan gitu. Insya Allah. Ya. Kalaupun mungkin ada apologet berdiskusi antar, ya enggak apa-apa. Saya kira itu satu yang wajar. Itu. Wajar. Adanya keterbukaan itu. Iya. Adanya keterbukaan. Munggu. Oke, ya, Pak. Ya. Oke, ya Ustaz, kita akan kepengin tahu paparan yang bijak dari Tuan Guru Brother Lim. Jadi begini, intinya adalah bagaimana caranya masyarakat Islam Kristen di dunia, bukan khususnya di Indonesia, ini menjadi saling bersaudara. Amin. Tetapi kalaupun berdiskusi itu dalam rangka compare apa ya? Religion. Ya. Dialog. Ya, dialog aja. Jadi perbandingan agama, bukan soal gontok-gontokan, bukan. Nah, ini sekarang di Indonesia ini sedang cedera. Sedang cedera. Saya risau. Ya. Saya risau tentang sesuatu perkembangan yang di Indonesia yang saya baru tahu bila saya dengar daripada Ustaz Khainama, yang saya lihat tadi perkataan yang kita gunakan adalah toleransi, ya. Betul ke? Toleransi ni dalam bahasa Inggeris, tolerate ini adalah sesuatu yang saya tak suka tapi saya paksa diri saya terima. Toleransi. That as if like setiap perkara yang you tak puas hati, you letak bawah karpet. Letak bawah karpet. Satu hari nanti bau akan keluar. Allahu akbar. So, terima kasih banyak kau. Kata-katamu sungguh menguatkan aku. Okay. InsyaAllah. So, I think sampai masanya kita belajar untuk memahami. And sampai masanya kita berbincang tentang agama secara rasional. Saya lihat apa yang saya tak tahu Indonesia daripada Malaysia, kita tidak bisa untuk macam mengutuk agama lain ataupun kita baca ayat ini lepas tu kita cakap. Sebetulnya setiap kali saya cakap, saya kata sekadar pengalaman saya, hanya nak bagi tahu bahawa saya bukan cakap tentang agama kamu, hanya cerita tentang pengalaman saya macam mana saya masuk Islam. Itu cara untuk berlapik. Ya. Kalau tidak, saya akan kena masalah. Dan mungkin banyak tempat yang saya tak bisa. Mereka akan komplain kepada kerajaan. Mereka boleh ambil tindakan ke mahkamah. Mahkamah boleh sue you berapa juta ringgit dan sebagainya. Maka bagi saya, kan hidayah daripada Allah. Hidayah daripada Allah. Tugas kita ni menyampaikan yang Allah ulang-ulang dalam Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. So kalau boleh kita mau menyampaikan message secara hikmah. Dan yang kedua, saya lihat jangka masa panjang, bukan lihat jangka masa sekarang.
kalau kita dapat, kita kena buat beberapa perkara sekaligus. Maksudnya, kita kena bina akidah anak-anak Islam kita, bina dengan betul. Lepas tu, kita kena protect anak-anak kita. Kita kena buat vaccination. Macam COVID-19, kita vaksin, maka kita di protection. Ada protection kan? Maka kalau kita nak protect anak kita, maka ada satu tajuk saya, sebab dibuat live, saya rasa tak selesa nak cakap. Ya. Dan dipanggil bedah siasat kitab. Dan kalau kita tunjukkan di kitab dia, apa dalam kitab dia, maka kalau anak-anak Islam kita semua dapat mengikuti kita, perbincangan itu, mereka tak mampu nak murtadkan anak kita, anak kita. Sebaliknya, mereka boleh berdakwah kepada mereka. Allah. Okey, tadi itu satu lagi, bagi saya kita kena ajar anak-anak Islam dengan kefahaman ilmu yang sekarang ni hujah kebanyakannya. Ini maksudnya, ini hukumnya. Tapi kalau tanya kenapa, oh tak, ustaz saya kata, oh tuan guru saya kata, oh ulama saya kata. Maka kita seolah-olah ajar anak kita matematik ke sini pakai. Ajar anak kita hafal jawapan, bukan faham formula. And majority bila saya bercakap dengan orang, saya dapati mereka tak tahu formula. Oh, sangat sedih. Bila hujah sesuatu, so setiap kali bila hujah betul, hujah dia betul. Tetapi satu pandangan atau sebahagian. Tapi seolah-olah satu rumah, ada 4 bilik. Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Kita ni housemate tau. Kita dua satu rumah. Bawah satu payung Ahli Sunnah Wal Jamaah. Tetapi apa yang berlaku di dalam masyarakat kita? Saya punya betul. You tak betul. You tak betul. You tak betul. Kita tuduh-menuduh. Satu rumah. Ahli Sunnah Wal Jamaah. Masalah kita, kita tak dapat lihat Islam daripada helicopter view atau satellite view. Maka kita hanya apa yang kita tahu, apa yang saya belajar di sini, belajar sini. Saya tahu sikit-sikit sini, tapi kita tak nampak keseluruhan. Maka hujah kita tak dapat bagi orang faham Islam dengan cara macam ni. Maka kefahaman itulah yang akan jadi, yang bagi saya lah, akan kemudian dia akan mempersoalkan. Baru-baru ni kalau tengok YouTube, ada satu soalan yang sangat-sangat boleh menggoyangkan, mengelirukan umat Islam, iaitu mereka tanya, betul ke Allah tu Tuhan yang Maha Mengetahui? Kita kata yes. Betul lah. Allah Tuhan yang Maha Mengetahui, Allah tahu segala-galanya. Betul? Betul. Allah Tuhan yang baik tak? Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan semua kita boleh baca. No problem. Allah tahu tak segala-galanya ciptaannya? Tahu. Tapi kenapa Allah nak cipta manusia? Kenapa Allah cipta manusia? Sebahagian besar manusia akan masuk api neraka. Dah. Hanya tak taat kepada dia masuk api neraka selama-lamanya. Now, kalau kita tak bersedia untuk berhujah, untuk membagi jawapan ulas, anak-anak kita akan keliru tak? Ya betul, ya tak, ya. Kayak orang buat silap. Kenapa masuk api neraka selama-lamanya? Ya, bagi kita, ada orang dia tak kisah pun peduli. Itu bukan aku peduli. Tetapi, saya peduli adalah kefahaman orang Islam. Ya, orang-orang yang usia lebih tua, dia tak diganggu mungkin. Tapi orang yang muda tu, yang intellect tu, dia kata, ya, yes, this argument is correct. So, dia akan pegang kepada hujah ini dan dia akan amalkan sesuatu yang dia rasa benar. Dia tak akan ikut ajaran Islam. So, itulah saya lihat banyak perkara yang kita perlu lakukan. Macam saya rasa Indonesia tu cantik. Kristian tu minoriti kan? Yeah. Di Malaysia kita bina hubungan tau. Saya pergi ziarah gereja, kita cakap dengan pastor, dengan dia punya priest. Kita bawa murid-murid pergi, kita ziarah dia. Dia terangkan agama Kristian kepada kita. Kita dengar dan kita tanya soalan yang interfaith tak boleh intrafaith. Dan sebaliknya nanti, kemudian dia datang ziarah kami di masjid kami. Maka kami terangkan Islam kepada mereka. Bukankah itu buka peluang untuk kita menerangkan Islam? InsyaAllah. InsyaAllah. Dan pada masa yang sama, mereka bisa tanya apa soalan yang mereka suka. InsyaAllah.
So saya tak tahu di Indonesia, hanya saya boleh cakap di Malaysia saja. Have a different kind of situation. Ha, different kind. That's why saya tak faham. Saya tak duduk sini, saya tak boleh cakap. Insyaallah arahnya ke sana. Arahnya ke sana. Ah, yes. Insyaallah. Kenapa saya menyetujui pendapat Brother Lin dan juga Tuan Guru Dokter? Karena memang arah yang akan dibangun menuju ke sana apa? Interfaith, datang ke sana. Tapi interfaith. Ya. Yeah. Jadi ketika keimanan itu sudah dimengerti secara konseptual, bukan secara itu kata guru saya, itu kata guru ngaji saya, yeah, kata ustaz, bukan, yeah, tapi secara konseptual, maka ada ke sana. Nah, di Indonesia ini yang sedang membangun ke arah yang Brother Lin bilang itu cuma umat Islam. Masalahnya begitu. Ketimpangan pembangunan konsep dasar itu tidak sama. Timpang, gitu loh, Brother Lin. Nah, yang mengusahakan siapa? Para muslimin wal muslimat. Tolong doakan kami, Brother, agar kami mencapai seperti yang dicapai oleh sama-sama kita belajar lah, sama-sama kita belajar, ya, insyaallah. Insyaallah. Demikian, Ustaz. Kita makan dulu, Ustaz. Oke, baik. Tempe. Tempe. Iya. Alhamdulillah. Ini kami dijamu oleh Ustaz Dr. Mohi. Panas. Bisa. Bismillah. Ustaz, kami sampaikan terima kasih yang terbanyak. Iya. Jasa kemulakan kasih. Sudah dijamu di sini. Baik. Sudah lama enggak bertemu antum. Lewat telepon saja. Lewat telepon saja. Beliau sering telepon saya. WA sering. Terus waktu Bapak mantan pendeta Ko Agustan kesini juga. Waktu itu beliau pulang. Beliau telepon, Kak Agustan pulang, beliau telepon saya. Oh, sudah pulang, dikiranya masih, apa namanya, kan tayangnya kan sudah editing gitu kan. Jadi dikiranya masih gimana? Gimana kabarnya, ano, sehat-sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah operasi. Sudah operasi dan ini sekarang insya Allah sekitar 4 hari lagi balik ke Bandung. Sekarang di Jakarta, masih di Rumah Sakit Harapan kita untuk proses recovery. Mudah-mudahan cepetan. Ya. Di black yang kembali. Asik, Ustaz. Ya. Begitu pas jahitan itu kering, saya lihat tatonya Jesus semua di dalam. Ya. Sedap. Luar biasa, dia. Luar biasa. Semangat Allah depan. Sayang sama beliau, Allah sayang. Oke, kita tutup, Ustaz. Iya. Kita tutup. Kita mau ngobrol santai saja di sini. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.